Apa sih amalan yang paling top, yang paling mengangkat derajat, paling mensucikan, yang lebih baik daripada sedekah emas dan perak, yang lebih baik dari bertempur di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah. Misal kalau ada peperangan, adakah yang lebih hebat amalannya? Ada. Yaitu zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kepadaku, Allah berfirman, aku ingat padamu. Artinya sepanjang kita berzikir, baik pikiran, lisan, hati, tubuh kita ingat patuh ke Allah, pada saat itu pula Allah mengingat kita secara spesial. Hati ditenangkan, pikiran dijernihkan. Kita tidak ingat ke Allah, Allah tetap ingat ke kita karena kita ciptaannya, diurus olehnya. Tapi kalau kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan memperlakukan kita spesial. Dalam sebuah hadis qudsi disebut, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, perintah Allah, maka Allah menjagamu. Ayo, nggak usah banyak nyebut corona, kalaupun nyebut corona harus nyebut penciptanya lebih banyak lagi. Wih, gimana virus corona? Virus corona adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa orang kena tanpa izin Allah. Tidak ada orang mati kecuali yang ditetapkan kematiannya oleh Allah. Kita harus berlindung kepada Allah, patuh kepada Allah. Sekali keluar nama corona, nama Allah yang lebih banyak kita sebut. Tapi bagaimana nih ekonomi jadi rusak? Allah pembagi rizki. Semua orang sudah diciptakan dengan rizkinya. Wa ma min dabati fil ad illa alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Kita diciptakan oleh Allah dengan rizkinya. Allah yang membagi, Allah yang menahan, Allah juga yang mengambil. Dan semuanya baik kalau disikapi dengan benar oleh orang yang beriman. Allah tidak pernah mengecewakan. Wah gawat nih, sekarang di mana-mana ada virus. Allah mengetahui di mana virus itu berada. Tidak menyentuh kita tanpa izinnya. Allah, Allah, Allah. Gitu hadirin. Si itu cakep ya, belum tentu diizinkan oleh Allah menjadi jodohmu. Walaupun kau mencintainya, oh Allahu Akbar, istighfar, gitu. Ini serius hadirin. Adakah yang lebih penting dalam hidup ini selain Allah? Jawab. Bu, ibu, jangan terlalu cinta kepada suami. Selalu diingatkan. Sama lelaki juga, jangan terlalu cinta kepada istri. Cinta boleh, tapi kalau mengalahkan posisi Allah di hati kita karena terdominasi oleh makhluk, itu dosa. Ingat istri sebentar, ingat Allah yang banyaknya. Istri saya ciptaan Allah, dijodohkan oleh Allah. Allah yang memberikan kelebihan dan kekurangan padanya. Kelebihannya disyukuri, Allah akan senang. Kekurangannya saya bersabar, Allah akan ridho. Allah lagi. Aduh, suami saya kemana? Ah, suami saudara ciptaan Allah. Milik Allah. Digenggam lahir batinnya oleh Allah. Tidak usah centil. Ingin dicintai suami, lebih baik pengen dicintai Allah. Suami cinta, kebangetan, malah nyusahin. Tapi kalau Allah cinta, untung dunia akhirat. Mengerti bu? Mengerti tidak akhwat? Jangan terlalu cinta kepada suami karena ada yang belum punya suami. Suami siapa kalau kita yang dicintainya? Ya, hati-hati hadirin. Jelas? Zikrullah. Zikrullah yang paling lengkap apa? Apa hadirin? Halo, apa zikrullah yang paling komplit? Sholat.
Zikrullah dalam keadaan suci, sholat. Zikrullah ngadep kiblat, sholat. Ada fat, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada dalam sholat. Ada al-fatihah, ada al-quran dalam sholat. Ada ruku, tasbih sambil sujud, itu sholat. Ada syahadat, ada salam, ada sholawat, itu dalam sholat. Dan ada doa terkumplit. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ampuni saya ya Allah, limpahi dengan kasih sayangmu untuk saya ya Allah, angkat derajat saya, cegah dari perbuatan yang membuat saya hina. Cukupi saya ya Allah, berikan saya rezeki yang halal berkah. Tuntun pikiran, tindak tanduk, lisan, keputusan, beri hidayah. Ya Allah, sehatkan lahir batin saya, sehat yang membuat saya semakin taat, afiat. Dan bersihkan, hapuskan tanpa jejak semua dosa-dosa saya, ada dalam sholat. Makanya hayo, kalau dengar virus corona, ingat Allah, ingat sholat. Sepakat?